Один уебан спит, второй спит, третий там спит. Tentara bayaran Rusia atau PMC Wagner merekam situasi Kherson dengan bangunan yang porak-poranda. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 28 September 2022. Selain bangunan yang luluh lantak, terdapat pula mayat pasukan Ukraina yang bergelimpangan. Suasana sepi mencekam juga tampak dalam rekaman. Diketahui Rusia mengklaim hasil referendum menunjukkan 87% warga Kherson menginginkan lepas dari kendali Kiev. Hasil referendum yang digelar Moskow diumumkan pada Selasa 27 September 2022, namun sebagian besar negara Barat menolak hasil itu. Bahkan Kazakhstan, yang menjadi sekutu dekat Kremlin, sudah memutuskan tidak akan mengakui hasil referendum itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.